Salam sepak bola ya. Tadi ada satu match ya. Satu match dari Liga ada Vallecano ketemu Barcelona ya. Barcelona kembali melanjutkan tren positifnya tadi ketemu Rayo, di mana Barcelona ini kan dengan pelatih baru, angin segar. Dan tadi mereka juga berhasil dalam latihan, dapat 3 poin di kandang. Pagi Olmo dia bisa main, jadi pemain barunya udah bisa dikelarin. Ya Barcelona di bawah Flick ini, gue bilang mereka tampilnya jauh lebih solid. Walaupun secara dari segi cetak gol mereka masih tersendat, tapi dari segi akurasi segala macam mereka jauh lebih baik. Jadi ini dibutuhkan oleh Barca setelah tahun lalu hancur lebur, kehilangan kepercayaan diri. Tapi sekarang bersama Flick mereka perlahan menemukan kepercayaan diri itu. Apalagi Barca ini kan gak banyak perubahan ya dari skuad utama, yang justru mereka menambah muka baru, bukan menjual. Karena dari starting eleven ya hanya Gundogan doang yang dilepas, tapi Gundogan ya kalau gue bilang dengan di Barca tahun lalu pun dia juga bukan merupakan pemain penting untuk Barca. Oke, jangan lupa.